Nah, sekarang lagunya baru inget. Yang gini lagunya. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibeli dari pasar minggu. Di kota banyak pembelinya, di desa banyak penjualnya. Balik ya. Ya pokoknya begitu deh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Susan. Pagi ini sekarang saya ada di Indonesia. Sekarang saya sama suami mau pergi ke pasar di Pasar Minggu di daerah, pasti tahu, Jakarta Selatan. Pasar tradisional atau pasar induk atau pasar impres Pasar Minggu ya. Di sana Pasar Minggu itu terkenal dari dulu sangat banyak menjual buah-buahan. Jadi ada lagunya. Ingat gak sih teman-teman lagu yang apa ya lagunya, kok saya lupa. Nah sekarang lagunya baru inget. Yang gini lagunya. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibeli dari pasar minggu. Di kota banyak pembelinya, di desa banyak penjualnya. Kita naik mobil ke pasar Minggu. Pagi ini saya dan suami saya, Vladimir si bule Rusia, suami bule Rusia, ingin ke pasar Minggu mau belanja. Ini pasar Minggu. Kami sering kesini ketika pagi-pagi tentunya. Karena kenapa? Kalau kita datang pagi di sini semuanya itu masih fresh. Dan menurut saya di sini harganya pun lumayan, nggak begitu mahal, tapi juga nggak begitu murah. Ya standar lah ya. Nah di sini adalah los untuk ayam, daging ataupun ikan. Kami berencana ingin membeli ikan. 80. Как ты думаешь, нормально? Не совсем маленькие, совсем большие. Большие это слишком. Berbagai jenis ikan dijual di sini. Pokoknya semua produk laut. Sedang beli ikan. Lagi dipotongin, lagi dibersihin ikannya. Membeli ikan, kita bisa minta dibersihkan ikannya. Kalau di Rusia, ikannya nggak pernah dibersihin kalau kita beli ya. Jadi kita bersihin di rumah. Harga ikan kakap saat ini 1 kilonya sekitar Rp85.000. Mau digoreng? Gak usah, dibersihin aja di apa? Isinya dikeluarin ya. Beli ikan satu lagi nih, bapaknya nih ngeborong. Hah? Gak usah dulu gitu. Mau digoreng biasa? Apa? Iya, isinya dikeluarin. Beli kakap lagi ya? Beli dua ekor kakap tuh. Di sini kalau beli ikan dibersihin langsung ya. Selanjutnya saya membeli bumbu-bumbunya. Iya, lihat dulu 5.000 berapa? Oh, 5.000 cuma 3, 4. Kurang ya? Мне кажется, да, побольше надо. Кот интересный. Кота сними. Yeah. Какой кот интересный. Кот не сором. Apa yang sudah kita cari di sini sudah kita beli dan sekarang kita mau menuju pulang. Tapi saya masih ingin membeli beberapa sayuran. Hey.
panas ya. Di sini harga sayurannya murah-murah. Selanjutnya kami kembali pulang untuk memasak masakan tadi yang tadi kita beli. Pasar. Oh iya, ini saya juga membeli jajanan pasar. Jajanan pasar. Apa aja tadi yang dibeli? Ini saya beli kemangi. Dan kemangi. Banyak banget dikasih. Beli 3.000 perak, banyak banget dikasih. Gila, 3.000 segini. Terus beli labu siam yang kecil. Beli timun. Timun segini 5.000. Terus ini beli ayam, beli ikan, beli kangkung, mau masak kangkung hari ini. Kangkung, ayam, ikan, udang, bawa beli minyak, terigu, belanjaan hari ini. Tuh, suami yang baik, dia nyapu. Nyapu supaya apartemennya bersih. Suami teladan. Dia tuh nyapu tuh. Sambil dengerin berita Rusia. Saya beli bumbu. Beli pepaya, beli tempe. Nah, ini akhirnya jadi ikan goreng. Ayam kuning, bumbu kuning, ini oseng tempe kemangi, saya tadi beli jajanan pasar, terus udang, ini mentega dan kangkung tauge. Ini makan siang kita hari ini. Setelah masakannya jadi selesai dimasak, adik saya dan ipar saya datang ke sini. Pas banget. Kamu pakai nasi ya? Sesudah berenang pasti lapar. Iya, sesudah berenang pasti lapar. Jadi ini kesukaannya Om Vladimir, kangkung cah. Terus ini kesukaannya Georgi. Terus ini kesukaannya aku. Ayo mak mie ya. Ini kan kita sip aja lah, deh. Ayam aja ya. Dicobain dulu pedes nggak? Kayaknya sih nggak. Nah demikianlah teman-teman cerita saya selama di Indonesia. Paka-paka.